jalan sama mas cek di HP film dong. Pada baik. Ngapungin nang layangan dek. Iya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun barel mercanjur. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berjumpa dengan anda semuanya beraya. Nah, insyaallah hari ini saya akan mengajak anda untuk bersilaturahmi dengan warga pedesaan yang berada di pelosok desa Lewi Koja ya. Ini masuknya ke Kecamatan Mandek, Kabupaten Cianjur. Nah, perkampungan yang akan kita tuju insyaallah yaitu perkampungan yang berada di perbukitan Gunung Manangel ya. Nah, perkampungannya ada di depan kita, di atas sana ya. Ada beberapa rumah di sekitaran perkampungan kecil ini. Tidak lebih, menurut warga tadi itu tidak lebih dari 10 rumah ya, yang ada di perkampungan, kalau nggak salah, saya tadi itu dapat informasi dari warga bahwa perkampungan ini bernama Lebak Picung ya, Lebak Picung. Nah, perkampungannya ada di atas sana, beraya di kaki bukit, perbukitan Manangel ya, yang mana Manangel sendiri untuk warga Kota Cianjur sudah sangat familiar ya, karena sebagai salah satu ikon gunung yang ada di Cianjur, khususnya di bagian kota atau Cianjur Utara ya. Nah, saat ini saya datang ke sini itu menjelang asar ya, waktu asar ya, itu sore hari. Dan suasananya sejuk, segar ya, dengan panorama alam dan pesawahan yang mulai menghijau. Luar biasa. Nah, kalau sore-sore begini banyak anak-anak yang bermain di pesawahan beraya. Oh, ya. Tadi sebelum asar juga ada anak-anak yang anak laki-laki yang bermain layangan mereka, dan menuju sore bagian anak-anak perempuan ya yang main di pematang sawah. Biasa memang enakin mereka anak-anak zaman sekarang yang khususnya pemain game, sangat jarang bermain di sawah ya, sangat menikmati dengan jet-jetnya mereka. Tapi masya Allah di pedesaan-pedesaan Cianjur khususnya yang ada di kaki Bukit Manangel ini masih banyak anak-anak yang menikmati suasana sore di pesawahan. Oke, kita lanjut ya ke bagian atas perkampungan ini. Kita akan jalan-jalan dan bersilaturahmi dengan warga pedesaan di Kampung Lebak Picung ini ya. Mulai Kang. Masya Allah. Luar biasa banget ya. Inilah pesawahan Cianjur ya, dengan ciri khas sawah yang hijau. Masya Allah, luar biasa. Nah, di sana perkampungan besarnya beraya, karena memang kita berada di dekat kota Cianjurnya beraya, kurang lebih kalau dari tempat saya berdiri ini
menuju pusat kota Cianjur itu sekitar 30 menitan, bahkan kurang ya, 15 menit itu sudah sampai jika pakai kendaraan roda 2. Karena yang ada di depan kita itu memang sudah masuk, kalau tidak salah ya, itu sudah masuk ke Kecamatan Cianjur, yang mana Kecamatan Cianjur sendiri bagian tentu saja bagian dari kota Cianjurnya. Kita berada di Kecamatan Mande, di paling ujung atau paling timur di Kecamatan Mande, berbatasan langsung dengan Karang Tengah dan kota Cianjur. Ini luar biasa pemandangannya pada ya. Insya Allah keren ya. Assalamualaikum. Ah, si Ibu ujung ngadaweng di dia. Damang, Bu, punten. Halo. Punten jenengan teh saha, Bu? Bu Ai. Bu Ai, punten heula ieu teh sawios ku abdi karekamnya. Iya. Alhamdulillah. Ibu nujunya asih di dia. Tos beleres. Di Pawon. Ini Masya Allah, baraya, saya baru berjumpa dengan dua rumah ya, yang tadi di bawah sana yang pertama kita jumpai, tapi tadi tidak kelihatan ada orang di sana itu. Dan alhamdulillah di rumah yang kedua kita berjumpa sama Ibu Ai. Masya Allah, ini sore-sore begini si Ibu lagi nongkrong di depan rumah nih. Nah, lagi melihat pemandangan sawah yang luar biasa di sini, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Udah menanak nasi nih, Bu? Udah rehat begini? Anak-anaknya pada kemana nih, Bu? Pada main. Yang dua kerja. Oh, udah ya, ada yang kerja. Udah ada yang nikah juga? Udah. Udah ada. Masya Allah. Si Ibu teh anaknya berapa? Empat. Yang udah menikah? Yang udah menikah, dua. Dua? Yang udah. Dua. Udah punya cucu juga? Udah. Alhamdulillah. Udah berapa cucu nih? Tiga. Tiga? Masya Allah. Si Ibu udah nenek ya? Iya. Mana sih bapaknya? Gak ada. Jualan. Oh, jualan. Mm-hmm. Maksudnya jualan gimana, Bu? Jualan sayuran. Oh, jualan sayuran. Jadi jualan sayurnya ke kampung apa? Ke komplek-komplek. Mm-hmm. Oh iya, beraya. Memang perkampungan ini sendiri yang berada di kaki Bukit Manangel ini sangat berdekatan dengan kampung besar yang dekat kota Cianjur ya. Jadi di sini itu banyak komplek-komplek perumahan. Jadi si bapaknya jualan sayur mayur ke komplek-komplek. Masya Allah. Memang si ibu di sini nanam sayur juga? Enggak. Terus si bapak ngambil dari mana? Dari orang lain. Oh, ngambil dari orang lain, dari bandar. Oh, jadi bukan ibu atau si bapak nanam juga ya. Jadi si ibu di sini enggak punya kebun? Enggak. Masya Allah, tapi di sini ibu kelihatannya banyak sekali kebun-kebun, tapi si ibu nggak punya kebun. Enggak. Jadi si bapak itu ngambil sayurnya dari bandarnya. Bandar, lagi. Ya. Insya Allah. Ibu, mohon maaf nih. Saya di sini itu pernah sekali memang dulu ya, udah lama banget memang kesini itu. Saya sedikit lupa. Ini teh kampung Lebak Picung atau? Ini mah Legok Muncang, Lebak Picung sana. Legok? Muncang. Legok Muncang. Hampir mirip-mirip ya. Ada yang bilang Legok Muncang, ada yang bilang Lebak Picung. Tapi kan Lebak Picung mah sana. Lebak Picung mah yang berada di kampung sana lagi, jauh ya, lagi. Iya, dari sana lagi. Oh, kalau ini mah masuknya ke Legok Muncang. Legok Muncang. Hampir mirip ya. Kalau di lidah mah kagok gitu. Kagok. Oh, ini mah Legok Muncang, ya. Tapi sama masuknya sama ke Desa Lewikoja ya. Ya, nah, Masya Allah. Kalau di sekitaran sini ada berapa rumah lagi, Bu? Di sini tuh ada berapa? Satu. Empat gitu. Ada empat rumah lagi ke atasnya sana itu. Mm-hmm. Nah, kalau ke atas sini, Bu, di sini ada jalan. Saya lihat di sini ada jalan. Ada rumah lagi? Ada satu di sana. Ada satu rumah. Ah, di sini baraya ya, ada satu rumah lagi di sini, kata sana. Bu Ai. Memang ada jalan nih ya. Jauh nggak, Bu, ke sana, Bu? Dekat. Ada satu rumah ke sana. Lalu ke sini, kata Ibu Ai, ada sekitar 4 rumah ya. Nah, kita nanti coba keliling-keliling ke sana, Bu, ya. Melihat suasana kampung di
legok muncang ini ya. Saya kira dulunya itu Lebak Picung, tapi ternyata Legok Muncang nama kampungnya ya. Oke, Ibu, hatur nuhun. Sing sehat ibunya. Amin. Nah, sing lancar si Bapak Icalana. Amin. Ya, sehat sadaya pala putrana bunya. Amin. Abdi bade dilajeng deui, Bu. Mohon mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di depan rumah Ibu Ai ini ada satu buah rumah baraya, warga ya, tapi warganya terlihat tidak ada, mungkin masih di ladang atau di sawah ya. Tapi ada yang menarik dari penglihatan saya, di belakang rumahnya itu ada sebuah pancuran ya, bisa dibilang seperti itu, bisa kita lihat di sini ya. Kita lihat. Seperti ini, tapi airnya bersih bro ya. Ke bawahnya banyak sekali sawah-sawah yang sudah mulai menghijau di belakang gitu ya. Kita coba telusuri jalan kecil ini, bro ya. Nah, ini saya yakin tidak akan bisa digunakan untuk kendaraan ya, baik roda 2 maupun apalagi roda 4 ya. Ini mungkin hanya bisa dilalui oleh para pejalan kaki yang akan menuju ke ladangnya atau kebunnya, bro ya. Masya Allah, ini ada selokan kecil bara ya, tapi airnya sangat jernih sekali. Tuh ya. Ini sangat segar. Dan saya yakin ini asli dari pegunungan bara ya. Ini sangat bening, sangat jernih. Ini bisa, saya kira bisa dikonsumsi ya. Ini untuk dijadikan air minum. Dan tentu saja dimasak dahulu ya. Dan di depan saya ada satu buah tugu batas desa, bro ya. Tapi saya tidak tahu ini kok ada dua ya. Di bawah sana tadi ada hal seperti ini juga tugunya. Tapi di pertama saya masuk ke kampung ini tadi, setelah beberapa meter saya ketemu lagi ada tugu batas desanya ini ya. Mungkin ini yang tadi itu dari desa Mekarjaya dan ini dari desa Lewikoja ya. Tuh, batas desanya ya. Memang tidak banyak rumah yang ada di kampung ini ya. Ini hanya beberapa rumah, kebanyakan memang rumah klasik panggung ya. Nah, seperti di bawah ini, kita akan coba ke bawah, bro ya, melihat salah satu rumah warga yang ada di Legok Muncang ini. Tapi kalau dilihat dari kondisi rumah ini, saya kurang tahu ini masih berpenghuni atau tidak ya. Assalamualaikum.
ini juga sama ya. Dua rumah kosong beraya di kampung ini. Tapi masya Allah, saya sangat terpesona dengan suasana pesawahan di sekitaran kampung ini beraya. Ini ke bawah pesawahannya luar biasa ya. Tapi saya penasaran dengan salah satu sawung. Nah, ini masya Allah baraya kecil, luar biasa ya. Kita coba ke sana baraya, karena di sini ya ada dua rumah tapi kosong, tidak ada penghuninya. Kita coba ke sini. Wah, keren ini saluran air ya dari selokan untuk mengairi sawah baraya ke sana itu ya, keren. Nah, inilah saung untuk petani beristirahat setelah selesai bekerja baraya, dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa ini ke depannya tuh. Masya Allah, ini keren nih. Nah baraya, jadi ke bagian atas sana itu banyak lagi rumah-rumah warga ya, tapi terpisah-pisah dari para tetangganya. Satu rumah ke rumah tetangga yang lain itu cukup berjauhan baraya, tapi masya Allah luar biasa pemandangan sudut dari bukit, di kaki bukit Manangel ya, ini tuh yang di depan sana itu ini bukit Manangel, sedangkan yang di ujung sana itu bukitnya ke Gunung Jantung ya, sama masih ke desa Lewi Koja. Tapi saya kurang tahu nih kalau Bukit Manangel ini masih Lewi Koja atau Mekarjaya ya, tapi yang pasti untuk daerah sini itu masuknya ke Lewi Koja ya, desa Lewi Koja ini masya Allah. Kalau di musim durian, disinilah sentra dari buah durian untuk khusus daerah kota Cianjur ya. Masya Allah, banyak warga yang pulang dari ladang, dari kebun, dari sawahnya ya tuh. Setelah seharian bekerja di kebun, mereka pulang menuju ke rumah masing-masing. Ini luar biasa, pemandangannya sangat betah baraya. Tapi mungkin perjalanan kita di kampung ini harus kita akhiri di tempat ini ya. Hatur nuhun atas kebersamaannya, semoga bermanfaat video yang saya berikan hari ini, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.